40 tahun lalu, 11 September 2001, sebuah tragedi duka melanda kota terbesar di Amerika Utara, New York. Pagi hari, sekitar pukul 8.40 waktu setempat, kelompok teroris Al-Qaeda melakukan serangan lewat pembajakan pesawat udara komersial American Airlines. Serangan pesawat bunuh diri ini meruntuhkan dua gedung menara kembar tertinggi World Trade Center. Dalam sekejap, serangan yang menusuk pusat ekonomi kota ini menewaskan lebih dari 2.990 orang. 20 tahun kemudian, warga New York masih merasakan trauma dan luka mendalam. Para keluarga korban, warga setempat, dan turis asing berdoa dan memberikan penghormatan di lokasi tempat peristiwa, yang saat ini menjadi museum khusus 9/11. Trauma ini juga dialami oleh diaspora Indonesia yang saat peristiwa ini terjadi berada di area World Trade Center. Kami waktu itu kerja di Citigroup, itu office-nya kira-kira ya 5-6 blok dari World Trade Center. Terus kami dari grup kami, itu ada 18 orang, kita kumpul di suatu tempat di pojok. Nah, waktu kita kumpul itu, kita lihat ke atas itu ada plane satu lagi besar sekali. Dan itu plane terbangnya sangat rendah. Kita semua, kita mungkin ada berapa ribu orang yang sudah keluar dari building itu, kita melihat semua. Peristiwa ini juga dialami oleh Kusuma Wijaya, warga Indonesia yang saat ini memiliki restoran sushi di kawasan Greenwich, New York. Kusuma menceritakan pengalamannya terjebak di dalam kereta bawah tanah. Malah tuh bingung kenapa pintu keretanya itu harus buka. Semua penumpang di situ tuh tidak tahu terjadi apa-apa sebenarnya. Karena kita bawa tanah, kita nggak tahu apa-apa. Akhirnya semua ada yang dari atas, ada yang bilang, the tallest building was hit. Gitu. Jadi semua orang tuh panik. The tallest building was hit, the water center. Saat ini para korban yang mengalami dampak kesehatan dan psikologis dari peristiwa 9/11 mendapatkan bantuan dari pemerintah kota New York. Naratama Yogi Leksono dan Ian Umar, VOA Indonesia.